Lama saya tak buka kotak gerabak macam ni. Mana pisau? Oh, gini terus. Okay, first, sebelum saya nak kopak hatch trimmer ni, saya nak buat disclaimer yang saya tak pernah guna. Ini first time saya try hatch trimmer. Hatch trimmer ni apa? Kalau perkataan trimmer tu, kita boleh faham. Maksudnya kita nak pendekkan sesuatu benda tu ataupun kita nak potong sesuatu benda tu, nak trim, nak nipis kan. Macam mesin rumput, ada orang panggil trimmer juga. Grass cutter, grass trimmer kan. Kita ada panggil trimmer tu ada perkataan dia. Tapi ini adalah hedge trimmer. Hedge tu adalah pokok yang kita boleh jadikan dia pagar ataupun penghalang sesuatu. Jadi ini fungsinya untuk memendekkan ataupun nak trim hedge tu. Mula saya tanggalkan dulu blade cover ni. Okay, dan ini blade-nya. Nampak tak? Dia ada dua bahagian, atas dan bawah. Kira ada banyak gunting yang melekat dekat depan hedge trimmer ni. Senang cerita, hedge trimmer ni macam mesin rambut yang besar. Di mana ada banyak gigi yang tajam-tajam, dirapatkan. Gigi yang banyak tu akan meluncur pada satu sama lain. Itulah cara dia potong. Dan untuk kawal dia ada pada dia punya frame handle ni. Ini handle dia, kita ada front handle dan rear handle. Dekat rear handle ni ada throttle. Tapi nak tekan throttle ni, kita kena tekan safety lock dulu. Baru selamat. Dan untuk pusingkan kita punya handle ni, tarik yang merah depan tu dan pusingkan. Ini untuk potongan vertical, dan yang biasa punya normal posisi tu untuk potongan horizontal, melintang. Nanti nak matikan engine kita, tolak je kita punya engine switch ni. Nanti dia mati. Kita nak start, gunakan starter knob. Simple, kita ada fuel punya tank untuk isi minyak kita kan. Tank minyak kita, tangki minyak. Ini pula chock. Chock ni fungsinya untuk kawal udara yang masuk dalam enjin kita, supaya pembakaran minyak dengan udara tu cun. So kita boleh adjust kat sini. Okay, pusing, dan saya nak tengok bawah dia. Nampak tak dekat frame ni ada spring. Ini akan buatkan tangan kita sedap masa motong. Sebabnya apa? Sebab bila kita hidupkan hedge trimmer ni, motor ni akan bergegar standard. Spring tu pula akan menyerap gegaran tu. Itu apa yang saya nampak daripada luar ni lah. Sekarang saya nak buka dan tengok dalam dia. Saya nak tahu macam mana gigi-gigi dia ni bergerak dekat, maybe dekat area gear dia ni. Ini namanya muffler. Nak bagi bunyi yang dihasilkan tu tak bising sangat. Dan kita tengok sebelah dia, kita boleh buka clip ni tau. Senang nak buka. Kalau kita, sekejap bagi buka dulu, tengok dalam dia. Tu. Kita akan nampak air filter. Udara yang kita kawal dekat chok tadi datang di sini. Filter ni kita boleh basuh, just keluarkan, basuh dengan air sabun, keringkan, pasang balik. Senang. Lagi-lagi pakai clip ini senang dah. Pakai cover jap, kan terlanggar saya punya monitor habis calau. Saya nak buka atas ni. Buka atas dia nak tengok ada apa dalam dia. Ni bahagian starter tadi. Oh. Okey. Mekanisme starter dah agak simple. Mudah repair ni kalau macam ni. Saya siap-siap boleh buat 3D printer ni kalau rosak benda ni. Tapi ni saya nampak ada getah tau. Kalau saya cabut getah ni, saya akan nampak spark plug. Kalau dah rosak boleh tukar, easy access. Bila nak pasang balik, pastikan cucuk sampai dalam biar kemas, sebab kita tak nak bagi air masuk dalam tu. Sekarang last, saya nak tengok dekat bahagian gear dia. Saya akan buka skru gear case ni. Yang model saya guna ni, dia pakai magnesium punya gear case supaya dia lebih ringan. Memang ada beza. Saya pakai circular saw yang magnesium pun rasa ringan berbanding circular saw yang pakai aluminium biasa. Settle, kita tengok. Ini datang daripada kita punya motor. Dia akan gerakkan gear yang besar ni, dan kalau kita perasan, gear besar ni sama color dengan gear yang dalam tu. Nampak tak? Kelabu sikit kan? Bila benda ni berpusing, yang dalam ni pun akan berpusing sekali. Saya rasa dekat hitam tu, bawah tu ada bearing tau. Okay, yes, saya nampak. Ini bermaksud, bila gear ni berpusing, dia akan heret penyangkut yang bersambung dengan pisau kita tu. Satu part akan membuat bulatan O, dan satu lagi akan gerak depan belakang macam ni. Okay, so ending dia. Bilah pisau kita ni akan ke depan dan ke belakang meluncur, disebabkan dia ditolak dan ditarik oleh penyangkut yang ini ha. Penyangkut ni pula bergerak sebab dia terlekat dengan kita punya gear. Gear pula dipusingkan oleh motor. Settle. So saya pasang balik. So hedge trimmer ni tak adalah kompleks sangat, simple je. Okay, sekarang saya nak try nak guna minyak dia sama macam mesin rumput. Kita akan campurkan minyak petrol kita dengan tuti. Jom try. Saya tak tahu lagi rasa dia macam mana. Petrol dan minyak tuti kita kena campurkan.
Macam mana nak campur kan? First kena tengok dulu kita punya minyak tuti ni. Dia pakai ni yang berapa kan nisbah dia? Tapi untuk 20 liter gasoline. Maksudnya, satu botol ni semua kita boleh habiskan tuang dalam 20 liter petrol. Petrol yang saya ada sini bukan 20 liter. Ini dalam, kalau satu botol ni 1.5 liter eh. 1.5 liter. Jadi saya boleh agak-agak dalam 1.4 lah kot. 1.4 liter, kita bahagi je dengan 20. Sebab dia 1 nisbah 20 kan. Kita bahagi je 1.4 liter bahagi 20. Terus 63 gram. Belum. Okay, 63.4 balon lah sikit-sikit error tu. Okay, tutup. Okay, goncang-goncangkan bagi sebati. Okay. So sekarang minyak saya ni dah siap tuti. Boleh terus letak dalam saya punya mesin-mesin rumput boleh. Ni saya pakai ni hedge trimmer lah. Buka dulu blade. Alright. Saya nak test dulu nak rasa betul ke tak bergegar ni. Okey. Tak gegar sangat tangan ni. Saya try. Okay, hatch trimming lagi memenatkan daripada mesin rumput. Saya baru buat 20 minit, tangan saya dah keras. Mungkin saya lah pun saya punya teknik salah kot. Sebab saya banyak sangat buat benda atas ke bawah. Tu kan 20 minit macam cabut tangan ni. Mungkin saya patutnya saya kena maybe duduk di tempat yang ataupun saya diri kat atas kursi ke apa, buat ke bawah saya rasa akan lebih senang kot. Daripada saya ada macam ni full motion daripada atas bawah 20 minit tak lah kan. Cok tutup. Kalau nak tahan lama mesin kita, jangan bagi ada minyak dalam ni. Minyak ni kita mungkin saya boleh letak balik. Tak tahu lepas eh. Kita try letak balik minyak dalam ni. Tuang balik minyak dalam ni. Oh. Okay. Tuang balik minyak. Alright. Okay. Lepas tu kita kosongkan minyak yang ada kat dalam kita punya mesin ni. Start engine balik. Okay, dah habis. Tapi boleh, tapi okeylah. Ini tak bergerak. Dia punya spring tu memang bagi fat yang besar. Kalau mesin rumput macam tu mesti best. Sebab mesin rumput menggegar. Tapi mesin rumput yang bergegar tu kat tangan kita. Tak tahulah kalau ada mesin rumput yang boleh gunakan konsep spring tu supaya dia tak bergetar sangat. Tapi itulah yang bergetar tu kat tangan kita kan. Jadi untuk simpan dia, kita punya blade depan ni kita boleh gunakan sedia lubricant ni. Bagi dia tak berkarat. Tutup balik cover dia dan simpan. So tu je. Hatch trimmer ni saya dapat daripada Zenoa, tak ikutlah dia punya apa sebutan dia macam mana. Dia orang bagi saya benda ni untuk saya test dan buat education content lah untuk orang yang tak pernah guna benda ni, at least dah tahulah sikit kan pasal benda ni kan. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Ni dah 6.5 dah. Jangan lupa follow Bani Buat, subscribe YouTube Bani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tengok tangan ni.
Simpan.